بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبيع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Maksudnya dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu separuh daripada iman. Alhamdulillah memenuhi timangan, yakni timangan amal yang saleh. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya ataupun ianya memenuhi di antara langit dan bumi, di antara segala langit dan bumi. Sembahyang itu cahaya, sedekah itu petunjuk, sabar itu cahaya, dan Quran itu sama ada menjadi hujah kepadamu ataupun yang menimpamu. Tiap-tiap orang manusia setiap harinya dia menjual dirinya sendiri, sama ada dia membebaskan dirinya yakni daripada neraka, daripada kejahatan, ataupun dia membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pendek memberi makna yang sangat besar kepada orang-orang Islam. Yang pertama, kebersihan separuh daripada iman. Kebersihan itu sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Mengambil wuduk, mandi wajib daripada bersetubuh, haid dan nifas, termasuk juga membersihkan diri daripada segala najis, separuh daripada iman. Sebabnya banyak amalan-amalan Islam tidak sah malaikat dengan bersih. Bersih pada hadas kecil dan besar. Kalau tak bersih pada hadas kecil dan besar, ibadat kita tidak sah. Mesti beribadat. Menunjukkan besarnya makna kebersihan di dalam agama Islam. Bersih diri kita, bersih hati kita, bersih tubuh badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat kita. Dan Nabi SAW sangat menyuruh umat dia bersih. Cumanya malangnya pada hari ini orang Islam jadi selokoh, selekeh. Rata-rata kalau pergi ke negeri orang Islam, jalannya kotor, kedudukannya kotor, keliling rumahnya kotor. Itu bukan sifat yang diajar oleh agama Islam. Asalnya orang Islam ni sangat bersih. Kalau berpegang dengan agama dia, pakaian dia bersih, hati dia bersih, tubuh dia bersih, halaman dia bersih. Bersih menjadi sebahagian daripada iman. Hadas kecil, hadas besar. Bersih zahir dan bersih batin. Termasuklah bersih keliling dia, kedudukan dia. Itu sifat yang ada di dalam agama Islam. Hari ini pergi ke negeri Arab. Pergi ke negeri Arab, penuh dengan kotor. Pergi ke Pakistan, masuk Malaysia, Indonesia ni, mengotor, tak bersih. Ini sifat yang tidak diajar oleh Islam.
menunjukkan bahawa kita sudah jauh daripada ajaran Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kononnya nak tunjuk tambuh hak keduniaan sangat. Itu bukan tambuh tunjuk hak keduniaan, bodoh. Tambuh ikut Islam. Islam ajar supaya kita bersih. Sehingga disebut kebersihan itu menjadi sebahagian daripada iman. Cuma kita duduk nampak wuduk dengan mandi wajib je, hak lain tak. Padahal hak lain walaupun tidak wajib termasuk dalam perkara sunat. Ini termasuk dalam kehebatan agama Islam. Bahkan dalam hadis Jibril yang kita baca tadi, malaikat Jibril datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merupakan diri dengan seorang manusia, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, pakai-pakai yang putih, yang hitam rambutnya, berkilat rambut dia, sikat tersusun rapi, berkilat rambut dia tak reseng, pakaian dia bersih, tidak ada pada dirinya tanda-tanda berjalan jauh, tak ada debu sedikit. Bukan dia datang begitu saja, dia datang nak bertanya berkenaan agama Islam. Dia datang nak tunjuk sifat-sifat Islam. Di antaranya bersih. Bersih menjadi sebahagian daripada iman. Bersih membersihkan iman kita. Membersihkan tubuh badan kita. Menjauhkan diri daripada penyakit, bersih ni. Barulah orang Islam ni sehat, segar, gagah, bukannya tak rok. Apa penyakit? Orang Islam mesti menjadi umat yang kuat, umat yang gagah.